Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Lepas umrah, BCL bercuti pula di Al Ula. Belum redah meraih pujian ramai sepanjang tempoh menunaikan ibadah umrah, penyanyi dan pelakon Bunga Cinta Lestari kini dihujani kecaman ramai apabila berkongsi momen-momen percutian di lokasi di Laknat, kota Al Ula, Arab Saudi baru-baru ini. Tidak berahsia, Bunga atau mesra disebah sebagai BCL secara terbuka memuat naik foto-fotonya menikmati percutian di kota terlarang tersebut bersama suami Tigo dan anak lelakinya, Aidan. Dalam beberapa perongsian, dia dilihat bergambar di sehadapan tembok cermin gergasi popular di lokasi tersebut, saling selain berenang di sebuah kolam renang di situ. Kesemua perongsian tersebut membuatkan ramai pengikut Instagramnya berasa kurang senang karena berpendapat BCL tidak sepatutnya bercuti lokasi tersebut yang sangat dihindari oleh Nabi Muhammad. Kenapa memilih bercuti ke kota larangan selepas menunaikan umrah? Rasa kecewa melihatnya, komen netizen. Tidak membalas, BCL bagaimanapun menjawab ringkas. Reaksi negatif ramai dengan pin komen daripada sebuah agensi pelancongan dan seorang wanita bahwa tidak semua lokasi di kota Al Ula dilarang untuk dilawati.